saya. Wisnu itu orangnya gak romantis. Tapi dia romantisnya menurut aku, dia ngajak hijrah bareng-bareng itu romantis. Dia ngajak ke arah yang lebih baik. Dia bisa jadi sosok bapak, sosok imam yang baik untuk keluarga. Itu lebih romantis daripada ngasih bunga, ngasih perhiasan sih. Maksudnya kalau bunga sama perhiasan kan ya bisa layu, bisa hilang. Cuman kan kalau kayak gitu kan kita long lasting, insya Allah. Mudah-mudahan dengan didikannya Wisnu ke aku, ke anak-anak, anak-anak bisa jadi anak soleh-soleha gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau menurut aku, yang udah aku rasain, semakin suami deket sama agama, biasanya dia lebih baik lagi sama istrinya. Karena dia belajar benar gimana di Islam itu menjunjung tinggi perempuan. Apalagi istri, ya pertama ibu, istri, anak-anak, semuanya itu tanggung jawab suami kan gitu. Jadi ya kalau aku sih bilang bukan masalah romantisnya, tapi gimana rumah tangga itu harus belajar agama bareng-bareng gitu. Karena kan kita apalagi jadi orang tua itu kayak kita sekolah lagi gitu, cara ngedidik anak gimana yang benar, karakter mereka gimana gitu. Karena kan karakter kebentuk dari kecil karena apa yang diajarkan orang tua juga gitu.